Linda senang sekali hari ini bisa bersama adik-adik beribadah di sekolah minggu. Lose bersama Lose Noel. Lose gak sendirian loh adik-adik. Lose panggil dulu ya, Lose yang temenin Lose. Lose Iren, Lose Iren sini. Lose Iren. Yeay, di Lose Irennya. Ada lagi loh adik-adik temen Lose. Lose Christine. Ya, ini dia Lose Christine-nya. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Adik-adik sudah siap semuanya ya? Pasti sudah rapi. Karena Lose-Lose semuanya sudah rapi nih, sudah siap memuji Tuhan. Yuk adik-adik, Lose ajak bangkit berdiri, kita nyanyi segala puji syukur. Ayo Lose. Pakai gerakan ya adik-adik.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengar teman kita Rafa dari kelas 3 yang sudah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik, kita juga mau memuji Tuhan ya. Ya adik-adik, kita juga mau angkat satu pujian lagi. Tuhan memberiku damai. Sehat dan semangat ya. Itu permintaan Lose dan harapan kita semua tentunya. Oke, baik. Kali ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan yang Lose ambil dari Alkitab tentunya, firman Tuhan Yesaya 11 ayat 1-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih di ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, berkati kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukan rencana kehendak Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi Lose sempat di awal tadi menanyakan atau menyapa kalian, shalom, begitu kan? Nah, sekarang adik-adik tahu nggak apa arti shalom? Arti shalom dalam bahasa Ibrani artinya damai sejahtera, ya. Jadi salam damai sejahtera, begitu, ya. Nah, sekarang omong-omong damai sendiri tahu nggak maksudnya? Maksudnya damai adalah sinonimnya atau persamaan kata adalah rukun, saling menghargai, saling mengasihi, mencintai, begitu kan? Nah, adik-adik, siapa sih yang tidak suka damai? Ya kan? Pasti semuanya suka dengan kedamaian, ya? Damai di hati, damai di lingkungan kita,
baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Ya? Oke. Tapi bagaimana dengan yang satu ini? Ayo kita lihat. Ih, kacau. Kacau. Di mana-mana ada berantem, ada pertengkaran, ada permusuhan. Aduh, kacau, kacau, kacau. Aku bingung, aku sedih, aku takut. Dalam keluarga, papa mama tetap berantem. Di warga kami di perumahan, ada tetangga sono bermusuhan tetangga sebelah. Ada tetangga depan sama belakang yang bermusuhan juga. Aku bingung. Aku di sekolah dibully, diejek katanya. Ih, si kacamata, si kutu buku. Aduh, bingung aku harus bagaimana. Aku akan balas dia. Aku akan musuhin siapapun yang akan menjelek-jelekkan aku. Pokoknya tidak ada damai. Gimana ya? Coba kalau damai itu bisa aku beli tuh. Damai, damai, damai. Nah, demikian tadi adik-adik, ya, ada seseorang, ya, yang bingung, yang takut, yang merasa khawatir, yang merasa sedih, ya, tidak karuan. Kenapa? Karena dia tidak merasakan damai, tidak merasakan damai di hatinya, tidak merasakan damai di lingkungannya, bahkan dia sempat dibully, ya. Tapi jangan sampai dengan kita, ya. Apalagi kita yang membuli, ya, nggak boleh. Nah, adik-adik, dalam cerita firman Tuhan juga diceritakan loh saat Nabi Yesaya hidup, yaitu di kerajaan Yehuda, ya. Pada saat itu Yehuda diserang oleh Asur dan hancur, adik-adik. Hancur bukan berarti hancur berantakan, adik-adik. Tetapi hancur di sini adalah mentalnya, psikologinya, atau sikapnya yang tidak berkenan di hati Tuhan, sikapnya yang begitu arogan, sombong, mau menang sendiri, mau benar sendiri, mau memiliki sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Tidak tahu itu namanya berbagi, ya. Tidak tahu itu namanya menghargai, ya. Wah, kacau pokoknya. Nah, itu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Itu tidak ada damai tentunya. Nah, Bapak Nabi Yesaya diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Bapak Yesaya bernubuat bahwa akan datang Raja Damai yang akan membawa damai. Yang tadinya banyak berselisih, banyak berantem, banyak permusuhan, banyak perkelahian, mereka akan sadar karena Raja Damai itu ada, datang dalam hati mereka, dalam hati kita, ya. Tapi Raja Damai itu siapa, Lose? Raja Damai tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia Putra Allah yang mendamaikan kita manusia yang seharusnya dihukum, ya kan? Tetapi Putra Allah datang, yaitu Yesus Kristus yang menanggung hukuman itu. Kemudian dia menebus dosa kita manusia dan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita berhubungan dekat dengan Allah. Allah tidak jauh. Allah hanya sejauh doa. Berarti dekat sekali kita boleh akrab berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan kita. Demikian adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu ternyata sudah ada di dalam hati saya, hati anak-anak, hati kakak-kakak, hati mama, hati papa. Pokoknya yang hatinya ada Tuhan Yesus di dalamnya, pasti ada kedamaian, ya. Nah, adik-adik yang baik tentunya, Tuhan Yesus juga disebut guru. Berarti kita murid-muridnya, ya enggak? Murid-murid harus mencontoh guru, yaitu guru yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Sosok yang begitu agung, sosok yang patut dicontoh, karena Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik, yang benar, penuh kedamaian, bukan? Penuh kasih sayang, bukan? Pemaaf, ya? Nah, tapi adik-adik ingat loh, Tuhan Yesus juga disebut Raja Damai tadi. Kalau Tuhan Yesus juga Raja,
berarti Lose anak raja. Anak-anak semua juga anak raja. Papa, mama, dan semua yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia adalah anak-anak raja. Anak-anak raja Allah jadi ingat dengan lagu. Aku anak raja, engkau anak raja. Ayo kita nyanyi. Mari semua adik-adik, berdiri semuanya. Ayo dengan semangat kita menyanyikan. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hebat-hebat semua anak-anak raja ini ya. Betapa bangganya hati kita sebagai anak-anak raja. Kita punya raja damai di hati kita. Haleluya. Nah adik-adik, kalau kita jadi anak-anak raja, tentunya kita harus bersedia sebagai pembawa damai. Ya bukan? Dimanapun kita berada ya. Jangan malah membuat kericuhan, membuat onar, nakal sana, nakal sini, bikin orang tua pusing. Aduh, jangan dong ya. Gak boleh anak-anak Tuhan. Harus cinta Tuhan. Apa maunya Tuhan sih? Kehendak Tuhan tentunya baik, mencintai, mengasihi. Itulah damai. Baik adik-adik, ada ayat hafalan kali ini ya yang kita akan ambil di dalam firman Tuhan Alkitab Matius 5 ayat 9. Demikian bunyinya. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lagi ya, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, demikian adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini yang mau saya sampaikan. Jangan lupa ya, tetap semangat rajin membaca firman Tuhan. Tidak hanya hari Minggu saja ya, setiap hari dong, ajak ayah, papa, orang tua, keluarga ya. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Raja Damai, kami bersyukur mempunyai Allah, Engkau Raja kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami Tuhan anak-anakmu untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Di sekolah, di rumah, dimanapun Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan pembawa damai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik demikian, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, kita siapkan uang persembahannya dan kita angkat satu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Halo adik-adik. Tadi adik-adik kita sudah mendengar cerita tentang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang Lose mau kasih tantangan buat kalian. Tantangannya apa? Tantangannya menjadi solusi damai. Wah, apa sih solusi damai? Ya, solusi damai berarti kalian membawa damai atau
membantu memecahkan masalah dengan cara yang bijaksana. Lose akan tawarkan dua masalah. Adik-adik bisa pilih salah satu ya. Nah, masalah yang pertama, apabila ada dua teman berebut mainan, apa yang harus aku lakukan? Masalah yang kedua, apabila ada anak yang suka ngancem-ngancem temannya tuh. Nah, harus kasih solusi apa ya ke anak yang seperti ini? Caranya bagaimana? Kalian boleh tulis di selembar kertas solusi damainya apa dari masalah yang mana. Kemudian kalian foto, jangan lupa diberi nama, kelas, dan upload. Kirim ke Lose ya. Lose percaya kok kalian pasti mau menjadi pembawa damai dimanapun kalian berada. Oke adik-adik, siap menerima tantangan menjadi solusi damai? Lose tunggu solusi damai dari kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah sekolah minggu, kita angkat satu puja lagi, God is so good. Ayat
Pujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Ayat hafalan Minggu 21 November 2021. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih, Rose. Rut 4 ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penembus. Terima kasih. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Hafalan hari ini adalah Rut 4 ayat 14 A. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Rut 4 ayat 14 A. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Ayat hafalan Rut 4 ayat 14 A. Sebab itu perempuan-perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Rut 4 ayat 14 A. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini. Terima kasih. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Ayat hafalan Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, pujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih. Rut 4 ayat 14a. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terima kasih.